Ya boleh, teman-teman. Ya langsung pindah aja. Sini aja. Sekalian aja ya. Iya. Ya udah situ aja, Pak Haji. Karena saya juga check up sekaligus libur sama cucu. Jadi pas maghrib saya lagi selesai, lagi makan malam, anaknya Mbak Lala nelfon saya memberi kabar kalau ibu udah gak ada. Ya, saya tidak terkejut betul. Ada sedih, tapi saya bahagia karena beliaunya sudah 20 tahun. Beliaunya sudah hampir 20 tahun kan, lumpuh dan buta. Ya cuman tinggal di sebuah kamar di rumah anaknya. Yang ditemani hanya televisi. Dia memang gak bisa nonton televisi, tapi dia selalu mendengar suara. Apalagi kalau si Doli putar lagi, itu menjadi hiburan. Nah, itu yang selalu membuat di saat saya berkunjung ke rumah, selalu beliau bertanya, kapan si Doli mau dilanjutkan lagi? Dan selalu dia ucapkan, mumpungnya masih ada. Hampir semua ada yang ngomong sama Maudi, sama Lia, semualah. Airbin bilang si Dul suruh bikin lagi, mumpung minyak masih ada. Walaupun ya, kita baru aja terakhir bikin si Dul series. Memang beliau udah drop sekali, ya, udah kurus, badan sangat kurus sekali. Dan mungkin juga ngomong juga gak pelo. Ya umur 84 tahun gak bisa saya tuntut, tapi saya gak bisa menggantikan dia gitu loh. Saya nggak bisa cari pemain lain untuk menggantikan ibunya si Dul karena dia masih ada. Ya saya terima apa adanya keadaan maknya seperti itu. Saya bikin dialog pendek-pendek dan tidak panjang karena saya tahu kondisinya. Ya untung waktu itu asisten saya Mas Rio tuh telaten, hampir 2 bulan dia melatih. Dia datang ke rumah dan melatih dialur, kalau kita bilang reading. Jadi maknya juga melalui mekanisme reading. Dia tanya dialurnya apa, adegannya seperti apa. Dia masih semangat sekali. Dia kalau udah ngomong situ barangkali yang buat panjang usianya ya itu. 84 tahun beliau nih usianya. Saya Masya Allah, makanya tadi saya katakan tentu kita sedih. Tapi saya bahagia bahwa beliau meninggal dunia ini ya konsisten sebagai seorang seniman. Itu yang sangat terasa. Itu sangat terasa. Saya bangga melihat kegigihan beliau. Jadi ya memang sebetulnya hampir 1,5 bulan yang lalu saya mendapat kabar beliau sempat kena COVID juga. Itu juga yang membuat saya jujur saya jarang datang ke rumah. Tapi setiap bulan pasti saya usahakan telepon. Saya telepon melalui telepon anaknya ada Mbak Dede karena beliau ini kan tinggal di rumah Dede. Awalnya beliau tinggal di rumahnya di situ sering banjir dulu. Mungkin teman-teman tahu lah. Saya pernah evakuasi jam 2 malam. Itu harus melalui genteng lantai 2. Untung dibantu dengan teman-teman marinir. Makanya saya minta semuanya unanya pindah. Saya bilang jangan di sini. Ya karena wilayah Ciledug kita semua tahu kalau hujan banjirnya luar biasa. Nah itu yang membuat dia pindah ke daerah di Juraman. Nah, artinya 1,5 bulan yang lalu saya dengar beliau sempat kena COVID. Gitu. Saya jujur agak sedih juga. Ya dalam arti kata saya tahu komorbidnya kan. Saya sendiri pernah kena COVID dan saya sudah pasang ring ini 4 jantung saya. Jadi saya terpaksa tidak mau mengganggu maknya gitu. Nah, tapi alhamdulillah 1 bulan sekali pasti saya telepon. Dan kemudian memang ada obat matanya memang nggak ada di Indonesia. Itu ada cuma di Singapura. Hampir mungkin setiap 2 bulan sekali. Tapi biasanya kalau obatnya habis, Dedek anaknya pasti ngasih tahu saya, Bang, obatnya habis. Nah, saya baru pesen karena
obat itu nggak bisa di stop, itu obat keras ya, obat mata tapi keras untuk yang glaukoma, bukan obat seperti biasa. Jadi begitulah apa pertemuan saya terakhir mamanya, ya mungkin sebulan setengah yang lalu saya telepon, saya bicara dengan beliau melalui telepon, saya mengabarkan kembali lagi, saya tidak mengambil momen ini untuk saya hanya mengabarkannya, insya Allah Sidul akan ada di televisi lagi. Itu yang membuat dia senang. Soalnya kalau dibikin ke bioskop, dia gak bisa nonton di bioskop. Nah, dia bisa nonton di televisi, walaupun dia buta, tapi dia bisa mendengar. Jadi itulah seorang ini. Karena kan hampir 30 tahun dia bersama beliau. Mungkin sosok beliau mungkin seperti apa, sebagaimana keluarga. Sekarang beliau ini dimakamkan berdua dengan ibunya, yang namanya Mak Wo. Saya kenal Mak Wo dulu sebetulnya daripada maknya. Jadi zaman-zaman saya kecil umur 9 tahun saya kenal. Dulu ada Mak Wo, dulu ada Vivi Yang. Saya kenal Mak Wo dulu. Walaupun maknya Bu Aminah saya tahu, tapi enggak pernah syuting. Hanya beberapa kali pernah main dengan almarhum Babe. Nah, setelah itulah, tapi mungkin saya akrab dengan maknya ya sejak tahun 92. Memang sinetron Sidul. Jadi kalau sekarang tahun 2022 30 tahun saya bersahabat dengan beliau. Beliau udah seperti kita anggap seperti ibu kita sendiri gitu. Jadi semuanya udah nganggap ya. Cuman kemarin ya adik saya Mbak Maudi nangis, dia telepon, dia baru mendarat dari Amsterdam. Dia ya liburan, dia selalu kalau setiap tahun pasti pulang ke sana. Karena Mbak Maudi juga tinggal di Bali sekarang. Setelah kemarin mertuanya datang liburan ke Bali diantar. Dia baru mendarat, dia WA langsung dia telepon, "Bang, saya gak bisa pulang." Saya bilang, "Udah, saya sendiri di Singapura, saya juga gak bisa pulang." Semalam tuh begitu saya dengar berita, nyari tiket pesawat aja susah setengah mati. Ya kita tahu semua lagi rame seperti ini. Jadi itulah pertemanan saya dengan Nyak sudah lebih dari 30 tahun. Banyak kenangan artinya ya, 30 tahun, mungkin apa mungkin yang paling ya, tentulah Sidul ini terlalu banyak yang hilang. Babe pun di sini. Babe juga Benyamin juga dimakamkan di sini. Pak Tile, Pak Suki. Pasti punya kenangan ya. Kita jadi ya apa ya? Kita jadi keluarga besar yang saling terkait, saling. Saling apa ya? Saling berhubungan. Yang agak saya menangis sekarang ini, Sidul baru akan ditayang di sebuah stasiun televisi. Itu season pertama. Saya baru selesai menulis skenario season kedua. Dan sekarang kenyataan maknya gak ada. Ini sama terjadi di saat saya menulis waktu itu Babe. Skenario saya udah kelar 13 episode. Gak tau Babe meninggal dunia. Anda bisa bayangkan bagaimana cerita 13 episode. Dulu sebetulnya saya udah mau tutup Sidul, udah gak ada lagi. Tapi karena permintaan beliau juga, ceritain sama orang bahwa umur itu pasti. Sekarang juga kejadian seperti ini, saya lagi bingung bagaimana saya mau mulainya lagi. Jujur ada rencana habis lebaran mau syuting season kedua, cuman dengan gak ada beliau harus saya robah kan. Itu yang membuat saya kenangan, itu yang membuat saya apa ya, Sidulnya kayak hidup gitu. Makanya saya bilang sama ini cucunya si Abi, satu saat pun di saat saya udah gak ada, kamu bisa melanjutkan lagi. Sidulnya hanya buah perjalanan saja. Orang yang ada di situ hanya menjadi bagian-bagian bersandiwara aja. Jadi ya kira-kira seperti itu. Pak Haji, ya. Di almarhum meninggal. Gimana? Sebelum meninggal almarhum pernah. Iya. Perannya. Iya. Yang selalu dia sampaikan, ayo terusin Sidul, mumpungnya masih ada. Saya bicara ini di depan beliau nih. Dan ini yang saya sampaikan bukan hanya beliau bicara sama saya, sama Lia begitu, sama Maudi begitu, sama si Atun juga begitu. Itu kadang-kadang membuat, "Bang, gimana nih, Nyak nih ngomong begini, abang mau ngelanjutin lagi gak?" Iya. Walaupun saya tahu, kondisi beliau itu kan gak bisa saya expose. Tapi beliau itu kunci loh. Maknya itu, ibunya Sidul itu kunci dari problem Zara dan Jenab. Gak bisa saya buang ini. Ini menjadi awal lagi yang lebih sakit lagi sebetulnya kalau mau dilanjutin.
Tapi series kedua nanti bakalan pasti ada. Pasti mainnya ada. Pasti mainnya. Udah selesai kok. Tanggal 27 rencana ditayangkan. Tapi ada kelegaan enggak sih mainnya berhasil menyelesaikan? Waduh. Ya, jujur makanya saya bilang saya sedih tapi saya bahagia. Ya, bahagia satu, beliau enggak menderita lagi. 20 tahun beliau lumpuh dan buta. Sekarang beliau pergi. Beliau pergi setelah purna tugas saya menjadi seorang ibu. Dan saya enggak mau cerita kisahnya ini. Nanti kalian nonton aja. Dialah yang menyelesaikan problem Sarah dengan Jenab. Tapi gimana? Nonton aja, saya enggak mau. Saya enggak mau apa namanya? Istilahnya apa namanya? Spoiler. Bang, okay. Bang, enggak ada sinyal tersisa, Bang. Ya. Dari Manya ini enggak ada sinyal tersisa. Udah semua terampung memang. Waduh, kalau sebagai tokoh sudah paripurna. Paripurna. Ada satu adegan besok, tapi saya enggak mau ini spoiler. Terakhir dia manggil si Dul. Dul, nyak mau bicara sama lu. Jadi antara Dul sama nyak ngomong. Apa isi ngomongnya nonton aja. Saya enggak mau cerita. Inilah kadang-kadang si Dul tuh aneh. Dari Dul 1 ke Dul 2, Dul 2 ke Dul 3, Dul 3 ke Dul 4. Itu semuanya ending tuh open gitu. Babe meninggal masih bisa dilanjutin. Basuki meninggal masih bisa dilanjutin. Engkong meninggal masih bisa dilanjutin. Sekarang maknya, apakah selesai? Dia gak mau selesai. Itu pesan. Itu pesan dia. Karena ada si Dul lagi, ada anak-anak yang mesti lo didik. Itu yang berat. Enggak. Wah, luar biasa. Jadi terpaksa. Enggak apa-apa nih, panjang terlalu edit segala. Saya untuk adegannya terpaksa bikin set studio. Karena enggak mungkin saya bawa dari rumah dia ke lokasi syuting. Kemarin saya syuting di Parung. Kita itu dulu sebentar.